Semangat pagi Indonesia. Selamat mudik lebaran. Kali ini saya mau melaporkan dari jalur Pantura ya ini ya, ke arah gerbang tol Cikopo. Oke, kira-kira seperti apa? Ini masih dalam rangka suasana mudik lebaran 2024. Pagi hari jam 6.44 ini. Oke, sapi juga ikut ini meramaikan. Aduh, sapi. Semoga kiriman-kiriman hewan ternak untuk dikonsumsi lancar ya. Nah, untuk mobil-mobil truk sekarang udah nggak boleh, kecuali untuk mungkin logistik apa ngangkut bahan makanan atau apa bahan-bahan kebutuhan pokok dan yang diperlukan seperti BBM kayak gitu ya. Tampak ini di Cumin, Cikampek, Pangulah. Ini saya arahnya arah ke gerbang tol Kopo ya. Ini yang ke Pantura ke sebelah kanan saya. Nah, kira-kira seperti apa? Ini masih di apa namanya? Di jalur Pantura mau mengarah ke gerbang tol Cikampek. Nah, ini nih biasanya macet di sini, tapi sekarang pagi ini pagi ya. Kalau sore udah macet. Kalau pagi cenderung lancar ya. Nih, pos Polres Karawang tuh. Jomin. Aduh. Dingin euy. Buat teman-teman yang mudik jangan lupa. Ah, ini sepertinya jalur mobil ini kan yang dari arah tol ya. Dari arah tol dari depan saya ke sini ke belakang saya. Ini sepertinya sangat lancar sekali, bahkan cenderung lengang ya. Tapi entah di pintu tol Cikopo nih, coba kita lihat bareng-bareng nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin kalau tadi ke arah Pantura, sini lewat arah selatan nih, Bekasi, Cirebon, Kuningan, dapat Prima Jasa dari sini. Salip dulu ah, nggak enak ya, ada bus mulai. Bener, sangat lengang sekali ini. Nah, ini kalau ke kanan ke arah pusat kota kecamatan Cikampek ya. Kita ke arah kiri ke arah pintu tol gerbang tol Cikopo. Ini perbatasan Purwakarta Karawang ya. Tampak SPBU juga. Wah, saya lagi ini lagi santai ini. Kebetulan aja lewat. Ini kita udah memasuki Purwakarta nih. Nah, ke situ tadi dari perbatasan ke kiri, kalau kalian yang mau ke arah Subang itu bisa tuh. Bisa ke arah kiri lewat Desa Cijunti ya. Itu jalannya oke, aman, asal jangan tengah malam aja. Videonya ada, saya kalau mau lihat ya. Jadi nanti keluarnya tuh bisa masuk dari perbatasan Purwakarta Karawang, keluarnya tuh perbatasan Purwakarta Subang. Jadi langsung nggak lewat Purwakarta Kota dulu gitu, lewat jalur alternatif itu bisa ya. Dan saya sudah bikinkan video vlognya ya, ada ya. Ketik saja judulnya. Desa Cijunti ya, bisa langsung ke arah sana. Wah, tampak lengang ini asli. Jam apa memang masih pagi ya? Berarti kalau kalian mau mudik, lebih baik ambil pagi dini hari ya. Nih, tampak pasar Cikopo nih. Bensin juga aman. Nah, ini pasar Cikopo nih. Pasar induk modern Cikopo Purwakarta. Nah, ini dia nih gerbang tol Cikopo. Oh. Cenderung lengang yang ke arah Pantura atau ke arah ini ya.
Selatan. Wah, tampok itu media sedang siap-siap. Coba bentar. Suasana gerbang tol Cikopo. Suasana gerbang tol Cikopo arus mudik lebaran 2024 masih lancar. Di sini biasanya banyak yang naik bis ke arah selatan nih, tuh banyak nih. Nah, ini dia. Ke sana jalur Cipali ya. Untuk yang dari arah selatan, dari arah Purwakarta ke sini harus muter dulu ke sana, lewat ini, lewat Bukit Indah City, BC. Tuh. Tapi kadang-kadang ditutup juga, harus muter lewat sana, ada uan ya. Nah, sekarang kita masuk ke arah Purwakarta Kota. Nanti saya laporkan kembali kalau di sana ada berita lagi. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk informasi terbaru. Bye-bye.